Set, biar. Hai, kenalin, nama aku Nindra. Kali ini aku bekerja sebagai barista di Nomaden Coffee. Sebagai seorang barista tentu aja kayak aku ini tuh berinteraksi sama orang dan terpapar polusi juga karena setiap hari berangkatnya itu naik motor. Hampir setiap hari juga aku bekerja, jadi kayak gak ada waktu gitu buat merawat diri. Suatu ketika saat iseng gitu, aku lihat iklannya Helwa Aesthetic Center. Kemudian langsung aja aku stalking IG-nya. Di sana banyak kayak testimoni positif sama kayak feedback positif lah dari customer. Jadi kayak pasti aman gitu kan. Saat libur kerja langsung aja aku kayak ambil treatment gitu di Helwa Aesthetic Center. Saat di klinik itu pelayanannya sangat baik dan ramah gitu, mulai dari pendaftaran terus konsultasi dengan dokternya sendiri. Pada saat treatment pun juga nyaman, semua barang yang digunakan itu baru, tempatnya juga nyaman, kayak feel like home lah. Saat aku konsultasi sama si dokter itu dicek tipe kulit sama jenis kulit aku. Nah setelah dicek gitu, aku disaranin buat treatment buat menghilangkan bekas jerawat sama buat fokus buat kayak mencerahkan wajah gitu. Oke, jadi permasalahan pada pasien Indra ini bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah bekas jerawatnya ya. Kita sebut dengan postinflamasi berpigmentasi. Jadi setelah jerawat itu sembuh akan menimbulkan bekas bercak berwarna spot warna hitam seperti ini. Ya. Oke, nah nanti tujuan terapi dari laser ini yang pertama adalah meratakan tone warna. Di sini ada hiperpigmentasi ya, tone warnanya agak tidak merata. Kemudian saat ada bekas-bekas jerawat ini, nanti dengan tujuan di laser ini harapannya nanti kulitnya akan lebih cerah dan bekasnya bakal berkurang. Kemudian dokternya tuh nyaranin aku buat ambil treatment laser di Helwa Aesthetic Center, yang dimana di sana itu jenis treatment itu bisa ngilangin bekas jerawat sama bisa nyerahin wajah aku. Setelah aku ambil treatment itu, kaget juga kan, kayak muncul jerawat gitu dua gede-gede. Tapi tuh nggak selama waktu aku punya jerawat gitu kempesnya. Itu mungkin cuma kayak 2 hari udah kempes. Padahal tuh biasanya aku kalau jerawatan tuh kayak semingguan baru kempes. Kalau ini tuh kayak udah 2 hari gitu. Terus kayak rasanya abis treatment itu pas cuci muka itu langsung kayak kenceng banget. Dan bekas jerawatnya juga lumayan mudar sih.